Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Thank you. Assalamualaikum semua. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Dede Fun Family. Nah, biasanya aku kan nge-review makanan, terus jalan-jalan, terus juga mesin capit gitu ya. Tapi kali ini ada yang beda. Aku akan nge-review treadmill. Sebelum aku nge-review treadmill ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Supaya aku lebih semangat lagi buat konten YouTube-nya. Ya, kalau gitu, aku langsung aja ya pasang treadmill-nya. Ayo Dafa, kita lari-lari. Dafa, Dafa. Tapi saya bukanya. Ya udah, ya biar mama. Rupiah. Terus yang kedua, aku pilih treadmill ini karena ukurannya cukup simple dan kecil ya, cocok banget untuk rumahan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting banget, itu listriknya cuma butuh daya 500 watt aja. Sekarang tanpa basa-basi aku mau langsung cobain treadmillnya ya. Sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu di sini ada bagian konsolnya. Itu ada tombol start untuk mulai, stop untuk berhenti, dan plus untuk naikin kecepatan, minus untuk turunin kecepatan, mode untuk program otomatis, select untuk waktu hitung mundur, dan jogging untuk program jogging, dan tombol run untuk program lari. Di sini juga ada speakernya, dan di sini juga ada sensor untuk mengukur detak jantung kita. Nah, di treadmill ini ada satu fitur spesial, itu namanya safety buckle. Safety buckle ini cara kerjanya, jika pin merah ini terlepas, maka treadmill akan berhenti secara otomatis. Dan di pin merah ini tersambung jepitan yang biasanya dijepitkan ke baju, agar saat kita terjatuh, mesin treadmill akan berhenti secara otomatis. Nah, sekarang kita mulai yuk. Ayo kita mulai. Stopnya. Jadi memudahkan kita untuk menggeser treadmill ini kemanapun kita taruh tempat penyimpanannya. Nah, tinggal dorong kayak gini aja. Aku mau simpen treadmill ini dulu ya. Kalau gitu, terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Thank you, bye!